Oke, okay, soalnya guys, welcome back to my channel lagi at Andro PC Tutorial Indo. Oke, okay, guys, jadi video kali ini gue bakalan ngasih kalian tutorial lagi bagaimana sih cara mengedit atau membuat intro YouTube, guys ya. Jadi di sini gue menggunakan dua aplikasi, yaitu satu aplikasi PixelLab dan satu aplikasi KineMaster. Jadi di dua aplikasi ini kalian bisa download di Play Store, guys ya. Kalau kalian mau aplikasi KineMaster Mod, kalian bisa download di Chrome atau kalian bisa nonton YouTube dulu, nanti ada linknya. Sekarang kita download masuk dulu ke aplikasi PixelLab. Kita mulai dari awal, kalian pilih color atau sampel berwarna hitam, lalu kalian tambah yang di pojok kiri, lalu kalian tambah teks. Oke, nah. Lalu kalian itu isi nama YouTube kalian ya guys ya, misalnya misalnya itu contoh YT. Misalnya ini nama YouTube kalian ya guys ya. Lalu kalian masuk ke yang ada logo A itu, pilih font. Jadi kalian pilih font, lalu kalian pilih huruf yang kalian mau aja ya guys, tapi kalau aku mau yang huruf ini aja guys. Okay, guys. Nah, kalau udah selesai kalian klik stroke. Klik shadownya ke kuning, warna kuning ya guys ya. Untuk blur radiusnya kalian tambah ke 20 guys. Oke, untuk inner shadow kalian klik aja gini, nggak usah ditambah kurangin. Oke, nggak apa-apa dia seperti ini, lalu kalian ganti lagi sampulnya dengan yang transparan. Kalau selesai langsung aja save ya. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke KineMaster guys ya. Di KineMaster ini kalian membutuhkan satu template guys ya, nanti saya sediakan di linknya saya sediakan di deskripsi ya guys ya. Oke, yaitu templatenya mana ya, ini guys ya, bukan mana ya, nah. Oh enggak, gua lupa. Kalian pertama itu kasih latar warna hitam guys. Oke, kalau udah selesai kalian masuk tinggal masukkan ini tadi guys ya, templatenya tadi. Oke, kita mulai dulu. Oke, setelah itu kalian panjangkan supaya kalian mudah ngeditnya. Oke, kalian stopin bagian seperti ini supaya enak. Lalu kalian isi yang kalian edit di PixelLab tadi guys ya. Oke, nama YouTube kalian tadi guys ya. Kalian pilih animasi masuk, geser ke kiri. Oke, untuk ininya kecepatannya kalian pilih 0,5 ya guys ya. Agak mundur. Nah, di sini kalian tinggal sesuaiin aja ya guys ya. Nah, kalau udah seperti ini kalian masukkan ini guys ya, background subscribe-nya ya. Kita cari dulu background subscribe-nya ini guys. Oke. Lalu kalian pergi ke kunci chroma ya guys ya. Kalian aktifkan. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini kalian tinggal atur sendiri aja nanti ya guys. Oke. Okay.
Nah, setelah sudah sesuai seperti itu, Kak, lalu kalian tambahkan efek ya, guys ya. Efeknya itu kalian download dulu, kalau kalian belum download yaitu efek Mirage ya, guys ya. Kalian bisa beli di dapatkan di apa ini? Di Game Master-nya sendiri. Oke, kita belum lagi. Oke, kita ulang. Oke. Nah, untuk suara background subscribe-nya kalian off-in aja biar enak. Oke. Oke, kalau udah selesai tinggal kita potong dulu kalau udah selesai, guys ya. Oke, lalu kalian klik ini dalam berbagi, lalu kalian tunggu pengeksporan save ya, guys ya. Oke, sepertinya itu saja video tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika video ini membantu dan berfaedah. Oke, guys, see you next time video. Dan ini adalah cuplikan videonya.